Ini adalah F2L number 37. Dengan kata lain, F2L number 37 adalah kondisi akhir tahap F2L, di mana dua layer telah terbentuk memiliki warna yang seragam. F2L number 38 akan membalik edge merah biru ini sehingga slot antara merah dan biru akan terbentuk dengan benar. Algoritma F2L number 38 adalah RU2 R aksen U, RU2 R aksen U, F aksen U aksen F. F2L number 39 akan membalik corner merah hijau ini sehingga terbentuk slot merah hijau dengan orientasi warna yang benar. Algoritma F2L number 39 adalah R U R aksen U aksen R U 2 R aksen U aksen R U R aksen. F2L number 40 akan membalik corner merah hijau ini sehingga terbentuk slot merah hijau dengan orientasi warna yang benar. Algoritma F2L number 40 adalah R U aksen R aksen U R U 2 R aksen U R U aksen R aksen. F2L number 41 akan membalik corner dan edge ini sehingga terbentuk slot merah biru dengan orientasi warna yang benar. Algoritma F2L number 41 adalah F aksen U F U 2 R U R aksen U R U aksen R aksen. F2L number 42 akan membalik corner dan edge ini sehingga terbentuk slot merah dan biru dengan orientasi warna yang benar. Algoritma F2L number 42 adalah R U R aksen U aksen R U aksen R aksen U 2 F aksen U aksen F.